Ya, waktu SMA saya jual koran, berangkat jam 5 subuh, ambil koran di toko, setengah 6 saya jalan, masuk toko, masuk pasar, ya, terminal, jam 12 saya mulai sekolah SMA. Dr. Haji Al-Haris Esos MH pernah menjalani kehidupan sebagai loper koran, penjual martabak, tukang ganti oli, hingga operator audio di Radio Republik Indonesia. Lahir dari keluarga petani miskin dengan kehidupan serba kekurangan, tidak membuat Al-Haris patah arang. Setapak demi setapak ia jalani kehidupan dengan penuh keringat, tangisan, dan harapan. Sungguh, sosok yang rendah hati dan sangat menginspirasi. Tentu saja tidak lepas dari seorang istri yang luar biasa. Sosok seorang ibu yang dekat dengan masyarakat dan mendukung penuh sang suami dalam menjalankan amanah masyarakat sebagai pemimpin daerah. Layaknya pepatah bijak yang mengatakan, di balik setiap pria hebat, ada seorang wanita yang hebat. Banyak hal yang telah dicapai di bidang pembangunan infrastruktur. Al-Haris terus melakukan perbaikan dan pengembangan. Sedangkan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, Al-Haris pun terus melakukan dan menciptakan terobosan dengan program-program yang sangat menyentuh masyarakat. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab pemimpin daerah dan penghargaan terhadap jasa pemimpin sebelumnya, Al-Haris melakukan perbaikan pembangunan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, sehingga pembangunan yang ada terus berlanjut dan tetap terjaga.